Assalamualaikum adik-adik. Berjumpa kembali dalam pengajaran bersama Cikgu Adha. Cikgu Adha mengharapkan adik-adik sihat walafiat di samping ahli keluarga tercinta dan tetap terus tekun meneruskan pembelajaran dan pengajaran seperti biasa. Adik-adik, pada hari ini Cikgu Adha akan berkongsi dengan adik-adik formula, ukuran dan sukatan dengan mudah dan cepat. Jom kita belajar sama-sama. Baiklah adik-adik, jom kita faham dan ingat. Ada tangga. Baiklah adik-adik, formula, ukuran dan sukatan Cikgu Adha pada hari ini akan menggunakan sistem tangga. Naik tangga ataupun turun tangga. Baiklah adik-adik, adik-adik boleh lihat unit yang terlibat seperti mana warna yang sama berwarna pink merujuk kepada ukuran panjang. Yang terlibat ialah kilometer, meter, sentimeter dan juga milimeter. Manakala bagi jisim, kilogram dan gram. Dan isi padu cecair ialah liter dan mililiter. Jom kita lihat sama-sama. Penukaran unit apabila melibatkan kilometer dan meter melibatkan 1000. Kilogram dan gram juga melibatkan 1000. Liter dan mililiter juga melibatkan 1000. Kemudian, meter dan sentimeter melibatkan 100. Sentimeter dan milimeter melibatkan 10. Jika naik, maksudnya adik-adik boleh lihat unit apa yang terlibat. Contoh, milimeter nak tukar kepada sentimeter. Maka dia naik. Jadi, dia perlu bahagi. Bahagikan dengan 10. Jika sentimeter nak tukar kepada meter, dia juga naik. Jadi, dia perlu bahagi dengan 100. Jika milimeter nak tukar kepada unit kilometer, maka dia perlu bahagi dengan 1000. Senang je adik-adik nak ingat. Bila bahagi ada huruf I, naik juga ada huruf I. Maksudnya, bila naik, kita perlu bahagi. Bila turun, kita perlu darab. Turun, ada huruf R, darab juga ada huruf R. Contohnya, unit yang diberikan adalah dalam bentuk kilogram. Dan jawapan memerlukan adik menukar kepada gram. Jadi kilogram ke gram, dia adalah turun. So, bila turun, kita perlu darab dengan 1000. Jom kita lihat yang seterusnya. Ada juga contoh seperti ini. Yang mana adik-adik perlu gerak ke kanan atau ke kiri. Kalau kilometer kepada meter, kita boleh gerakkan ke kanan. Bila kanan, dia ada huruf A. Maka perlu darab, sama juga huruf A. Contohnya, kilometer nak tukar kepada meter. Satu kilometer bersamaan dengan 1000 meter. Kenapa satu kilometer bersamaan dengan 1000 meter? Satu kilometer kita gerakkan ke kanan, iaitu unit meter, kita perlu darab dengan 1000. Contoh seterusnya, apabila adik-adik perlu gerakkan unit yang terlibat, contohnya, sekiranya soalan diberikan dalam unit meter dan adik-adik perlu tukar kepada kilometer, maka adik-adik perlu gerak ke kiri. Pergerakan unit adalah ke kiri. So, bila kiri, dia adalah bahagi kerana huruf I di hujungnya. Mudah bukan? Cikgu Adha mengharapkan adik-adik faham konsep dan juga hubungan antara unit. Sebagaimana contoh ini adalah hubungan antara unit panjang. Seterusnya, hubungan antara unit jisim. Sama juga, apabila diberikan soalan dalam bentuk kilogram dan memerlukan adik-adik menukar kepada gram, maka daripada kilogram ke gram, dia bertukar ke kanan. So, bila ke kanan, kita perlu darab 1000. Ke kanan, kanan ada huruf A, darab juga ada huruf A.
Jika diberikan dalam unit kilogram, unit gram, dan adik-adik perlu tukar kepada kilogram, maka kita gerak ke kiri. Tengok anak panah ya. Bila gerak ke kiri, kiri, I, huruf I di belakangnya dan kita perlu bahagi. Seterusnya, baik adik-adik lihat hubungan antara unit isi padu cecair. Sama juga, jika diberikan soalan dalam unit liter dan memerlukan adik-adik tukar kepada mililiter, maka dia perlu gerak ke kanan. Bila gerak ke kanan, kita perlu darab. Jika diberikan unit mililiter dan adik-adik perlu tukar jawapan kepada unit liter, maka kita perlu gerak ke kiri. So, bila gerak ke kiri, kita perlu bahagi. Ya, pandai adik-adik. Baiklah adik-adik, ada dua contoh yang telah Cikgu Adha berikan. Contoh pertama dalam bentuk naik tangga dan turun tangga. Dan contoh yang kedua dalam bentuk pergerakan ke kanan atau ke kiri. Kedua-duanya adik-adik boleh gunakan. Tetapi dalam contoh soalan ini, Cikgu Adha ingin menerangkan dan menunjukkan kepada adik-adik sistem naik tangga. Baiklah, mari kita lihat sama-sama contoh yang akan diberikan. Katakanlah 1 kali meter. Kilometer nak jawapan dalam meter. Adik-adik lihat, jawapan diperlukan dalam unit meter. Jadi diberikan kilometer kepada meter. Naik ke turun, ia turun. Sebila turun, kita perlu darab. Darab dengan berapa adik-adik? Ya, darab dengan 1000. Adik-adik lihat di sini pola. Semakin kita menurun, semakin kurang jumlah sifarnya. 10, 100 dan 1000. Mudah bukan? Seterusnya, mari kita lihat. 2 kilogram. Jawapan diperlukan dalam unit gram, G. Jadi 2 kilogram kita lihat. Kilogram nak jawapan dalam gram. Maka daripada kilogram bertukar menjadi gram, dia turunkan naik adik-adik. Ya, dia turun. Sebila dia turun, turun adalah huruf R. So, dia adalah darab. So, bila darab, adik-adik lihat perkaitannya darab dengan 1000. Jadi 2 kilogram, 2 darab 1000 bersamaan dengan 2000 gram. Seterusnya adik-adik, mari kita lihat 4 meter bersamaan dengan berapa sentimeter. Adik-adik lihat di sini, unit yang terlibat adalah meter. Diperlukan jawapan dari unit sentimeter. Jadi naik ke turun? Ya, tepat sekali. Pandai adik-adik, turun. Sebila turun, kita perlu darab. Darab dengan berapa adik-adik? Perkaitannya meter dengan sentimeter ialah darab dengan 100. Sebab 1 meter bersamaan dengan 100 sentimeter. Jadi 4 darab 100 cm bersamaan 400 cm. Ataupun kita boleh juga lihat seperti ini. Diberikan 400 cm, dia nak jawapan dalam meter. Cuba adik-adik lihat formula naik tangga dan turun tangga ini. Diberikan sentimeter di sini. Jawapan diperlukan dalam unit meter. Maka perlu naik tangga. Sebila naik, operasi yang terlibat adalah operasi bahagi. Ya, pandai adik-adik. So, kita lihat, kita perlu bahagi 400 bahagikan dengan perkaitan 1 meter bersamaan dengan 100 cm. So, bahagikan dengan 100. 400 bahagi 100 bersamaan dengan 4 meter. Maksudnya, 400 cm sama dengan 4 meter. Kita lihat pula contoh seterusnya. Diberikan 5000 mililiter di sini. Ukuran ataupun unit bagi isi padu. Mililiter, dia bagi 5000 mililiter, jawapan diperlukan dalam unit liter. So, daripada mililiter, kita nak ke liter. So, apa yang berlaku adik-adik? Kita perlu naik. So, bila kita naik, kita perlu bahagi. Kan? Ada huruf I, huruf I. So, bahaginya berapa? Perkaitannya ialah 1 liter bersamaan dengan 1000 mililiter. Jadi, kita perlu bahagi dengan 1000. Jawapannya adalah 5 liter. Baiklah adik-adik, kita lihat contoh seterusnya. Tambah ukuran panjang. Berapakah jumlah panjang wayar dalam milimeter yang digunakan untuk membuat keraf ulat beluncas dan peniup buih? 66 cm, 5 mm, tambah 36 cm, 8 mm, jawapan diperlukan dalam unit milimeter. Sedangkan soalan melibatkan unit sentimeter dan milimeter. Sudah pastilah unit sentimeter adik-adik perlu tukar terlebih dahulu. Cuba adik-adik lihat perkaitan unit. Daripada unit sentimeter, kita nak jadikan dia unit milimeter. Apakah yang terlibat? Naik atau turun? Ini jawapannya. Kita jawab dalam bentuk lazim atau bentuk T. 66 cm, 5 mm, tambah 36 cm, 8 mm. Jawapan diperlukan dalam unit milimeter. Kita buat dalam bentuk T. Kita tandakan sentimeter dan milimeter. Kemudian kita masukkan.
66 cm dan juga 5 mm. Tambah dengan 36 cm, 8 mm. Jawapannya ialah 102 cm, 13 mm. Adik-adik cuba lihat. Apabila 102 cm, 102 kita perlu darab dengan 10. Kenapa adik-adik? Ya, sentimeter nak jadi milimeter, dia naik ataupun turun? Dia turun. Bila dia turun, dia perlu darab. Darab dengan berapa adik-adik? Perkaitannya ialah 1 cm bersamaan dengan 10 mm. Jadi dia perlu darab dengan 10. Jadi jawapannya adalah 102 perlu darab dengan 10 bersamaan 1020 mm. 1020 mm kita tambah dengan jawapan yang terhasil tadi 13 mm. Maka terhasillah sama dengan 1033 mm. Sebagaimana formula ini adik-adik. Adik-adik boleh lihat. Sekali lagi. Sentimeter. Jawapan nak dalam unit milimeter. Jadi, kita perlu turun. Bila turun, kita perlu darab. Perkaitannya ialah 1 sentimeter bersamaan dengan 10 milimeter. Di sini. Dan, darab dengan berapa adik? Darab dengan 10. Sekian sahaja pengajaran cikgu dah pada hari ini untuk pusingan adik formula ukuran dan sukatan. Mudah-mudahan cikgu dah mengharapkan ianya membantu adik-adik. Selamat belajar. Sampai jumpa lagi. Salam sayang. Bye-bye. Assalamualaikum.